Instagram itu ide dari manajemen kita bahwa kita ingin punya salah satu program sosial ya. Setelah kita lakukan, akhirnya program sosial itu ada kita buat makan bayar 1.000 atau seikhlasnya. Sebetulnya angka 1.000 itu nggak jadi patokan, tidak bayar pun nggak apa-apa. Ini minggu yang ke-8 yang kita jalanin, kita adakan setiap hari Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 11 atau sampai selesai. Jadi stok yang kita siapkan itu kurang lebih sekitar 70 porsi sampai 100 porsi per eventnya. Menu-menunya beragam ya. Dari tiap minggu kita ganti-ganti juga, dari yang ada yang gulai juga, ada sayur langka juga, beserta lauk pauknya, ada sop juga biasanya, jadi tiap minggunya berbeda-beda. Tapi ternyata dari masyarakat sekitar juga ada yang bantu juga untuk bantu menu, terutama ada yang bantu menu juga ikut menyumbang di sini, ada yang bantu buah juga, karena hasil yang kita dapat nanti akan kita kembalikan, kita sumbangkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat sekitar dari paparan kita sendiri. Terus kemudian ada driver-driver ojek online juga, ada yang banyak di sini juga, termasuk tukang beca di sekitar sini juga banyak juga yang datang ke sini. Gak ada batasan, siapa aja boleh makan di sini, yang tidak punya duit, yang punya duit banyak pun boleh makan di sini tanpa harus dibatasi 1.000, atau kalau nggak ada pun tetap boleh makan di sini.